Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana ila ala zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa sama-sama dengan Ustazah dengan tajuk Qanaah Hiasan Peribadi. Lihat apa yang ada di bawah tajuk Qanaah Hiasan Peribadi ini ialah okey, pelajaran Akhlak Islamiah tingkatan 3. Okey, kita tengok standard kandungan, maksud qanaah, dalil, contoh sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri sifat qanaah, salah faham tentang qanaah serta hikmah sifat qanaah. Okay, kita lihat terlebih dahulu maksud qanaah. Qanaah dari segi bahasa bermaksud redha. Okay, maksudnya redha. Qanaah tu apa redha? Okay, manakala dari segi istilah ialah berasa cukup dan redha dengan nikmat kurniaan Allah. Okay, qanaah tu apa? Kita rasa cukup. Okay, apa yang Allah bagi dekat kita tu okey dah. Tak adalah kita rasa nak memberontak atau nak membentak-bentak, tak ada. Sebab kita rasa cukup. Kita rasa redha. Okey, apa yang Allah bagi tu okey dah. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, lihatlah orang yang berada di bawah kamu dan jangan lihat yang berada di atas kamu. Kenapa? Kerana dengan melihat orang yang di bawah, okay, kita akan rasa, okay, kerana hal ini lebih baik. Agar kamu tidak memandang rendah nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Riwayat Muslim. Maksudnya dekat sini apa? Okay, kita jangan tengok orang yang lebih daripada kita. Kita jangan tengok, qanaah ni maksudnya kita tak tengok orang yang dapat nikmat lebih daripada kita. Sebaliknya kita lihat orang yang tak ada, yang tak dapat sebagaimana yang kita dapat. Baru kita akan rasa okey, kita tidak akan rasa cemburu, iri hati dan sebagainya. Itu dia qanaah. Lihat orang yang di bawah, bukan orang yang dapat lebih daripada kita. Agar rasa cukup dan redha itu wujud dalam diri kita. Okey, kita lihat dalil. Okey, dalil yang pertama, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qa'ahullahu ta'ala bima atahu. Maksudnya sesungguhnya berjayalah orang yang memeluk Islam dan dikurniakan rezeki yang mencukupi dan Allah menjadikannya redha dengan nikmat pemberiannya. Itu dalil pertama. Okey, dalil kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'aradi walakinnal ghina ghinal nafsi." Maksudnya kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta. Okey, tetapi kekayaan itu adalah dengan kaya jiwa. Hati yang selalu berasa cukup. Takrif kejayaan dekat sini apa? Bukan banyak harta. Okey, tetapi hati yang selalu rasa cukup je. Itu dia dalil tentang qanaah. Seterusnya kita lihat contoh sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada dua contoh. Contoh yang pertama, pada satu hari Sayyidina Umar pernah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas tikar daun tanpa berlapis sehingga berbekas badan baginda. Sayyidina Umar lantas menangis, okay, melihat keadaan Rasulullah tersebut. Baginda bertanya, "Mengapa kamu menangis, wahai Ibnu Khattab?" "Wahai Rasulullah, Kaisar dan Kisra
menetap di istana mereka yang megah. Adakah begini keadaanmu, wahai Rasulullah? Umar berkata. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau redha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Masya Allah. Okay, daripada sini kita lihat, okay, betapa cukupnya, okay, betapa adanya sifat qanaah itu dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dengan apa yang ada. Okay, kerana yang dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah alam yang kekal abadi, iaitu di akhir akhirat. Kita lihat contoh yang kedua. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeluarga tidak pernah makan makanan yang mewah. Okay, contohnya roti yang diperbuat daripada gandum halus. Apatah lagi makan sehingga kenyang. Okay, pernah berbulan-bulan di rumah baginda tiada sesuatu untuk dimasak. Apabila Sayyidatina Aisyah ditanya, apakah yang menjadi makanan kalian? Lantas beliau menjawab, dua benda hitam. Al-aswadan. Apa dua benda hitam tersebut atau al-aswadan itu? Kurma dan air. Allahu Akbar. Kan? Ha, itu dia dua contoh sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat sebenarnya di sini apa dia? Peristiwa ilmu. Okey, peristiwa ilmu yang berkaitan dengan qanaah tu tadi. Okey, sebelum kita lihat peristiwa ilmu, kita lihat apa ciri sifat qanaah. Yang pertama, beriman dengan sesungguhnya bahawa Allah bersifat Ar-Razzaq. Okay, Allah bersifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Okay, ciri-ciri sifat qanaah. Okay, ada tak? Sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah, ada tak dalam diri kita? Bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Okay, yang ketiga, kita sabar dan redha terima ketentuan Allah. Tak apa. Okay, ini ujian untuk aku. Redha, sabar. Yang keempat, hidup berserhana tidak boros. Ha, itu ciri orang yang punya sifat qanaah. Yang seterusnya, sentiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup. Ha, berusaha bukan berada di takuk yang sama. Ha, sebab kita tahu, okay, lagi banyak kita berusaha, Ar-Razzaq ini makin banyak memberi kepada kita rezeki supaya sejahtera hidup kita. Okay, selalu bertawakal kepada Allah. Bertawakal bukan bermaksud berserah saja. Berserah setelah berusaha. Dan yang seterusnya, tidak iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Okey, sebagaimana yang mula-mula dah Ustazah sebut, jangan pandang orang yang atas tetapi pandang orang yang bawah daripada kita, agar kita benar-benar bersyukur dan bersifat qanaah. Kita lihat peristiwa ilmu qanaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mampu menjadi kaya tetapi baginda tidak mahu. Ha, baginda mampu tetapi baginda tak mahu. Yang kedua, baginda sentiasa mendidik anggota keluarga baginda agar bersifat qanaah. Okay, redha terima apa yang Allah beri. Dan yang ketiga, baginda sentiasa mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dengan diri dan keluarga baginda. Masya Allah. Ada tak agaknya, okay, apa yang Ustazah terangkan ini di dalam diri kita? Ha, okay, kita perlu berusaha mencontohi sifat qanaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, utamakan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Okay, salah faham. Okay, dalam pada kita belajar tentang sifat qanaah ini, redha terima apa yang Allah kurniakan, ada pula salah faham tentang sifat qanaah. Okey, apa antara bentuk salah faham tu? Yang pertama, tidak menderma bersedekah dengan alasan belum kaya. Ha, sedangkan kita tahu, lebih banyak kita memberi, Allah akan gandakan. Kan? Okey, tetapi ada pula, okay, yang bersalah faham tentang sifat qanaah ni. Dia kata, aku tak derma lah, aku tak sedekah sebab aku belum kaya.
Ha, salah faham. Okey, yang kedua, malas berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup dengan alasan sudah takdir. Dah takdir Allah, aku macam ni. Terimalah. Ha, itu salah. Okey, dan yang ketiga, tidak berusaha beri sumbangan terhadap negara. Tak ada usaha pun nak beri apa-apa terhadap orang lain, terhadap negara. Okey, sebaliknya sibuk pertikaikan, fikirkan apa sumbangan negara terhadap kita. Ha, okey, ataupun kita tak sumbang pun terhadap masyarakat, tapi sibuk fikirkan apa masyarakat bagi kat aku. Ha, itu salah faham berkaitan dengan sifat qanaah yang perlu kita elak. Okey, semakin banyak kita bersedekah walaupun amount dia sikit, sebenarnya Allah lipat gandakan lagi rezeki kita. Okey, sekiranya kita tak berusaha, kita akan berada pada takut itulah. Ha, kita tak akan bergerak ke mana-mana. Jadi, macam mana kita nak tingkatkan kita punya taraf hidup? Okey, itu salah faham tentang sifat qanaah. Okey, kita lihat sekarang seterusnya ialah hikmah sifat qanaah. Okey, saya dapat ambil tiga daripada hikmah sifat qanaah. Kalau kita bersifat berlapang dada, redha, terima apa yang Allah beri, sebenarnya hidup kita menjadi tenang. Okey, hidup kita menjadi tenang. Sebagaimana Imam Ghazali pernah berkata, orang yang paling banyak berduka sebenarnya ialah orang yang punya sifat dengki. Ha, okey, paling banyak duka, sedih je, sebab apa? Dengki kat orang lain. Tetapi orang yang paling tenang ialah orang yang memiliki sifat qanaah. Okey, orang yang memiliki sifat qanaah ni dia redha, dia terima apa yang Allah beri sebab dia tahu Allah bersifat Ar-Razzaq, ada untuk dia. Okey, dia akan tidak banyak berfikir menyebabkan jiwa kita tenang. Okey, yang kedua, kemuliaan diri terpelihara. Ha, kenapa dengan memiliki sifat qanaah, kemuliaan diri terpelihara? Malaikat Jibril pernah berkata, kehormatan seseorang mukmin terletak pada solat malam dia. Ha, kehormatan seorang mukmin terletak pada solat malam. Okey, kemuliaannya pula terletak pada ketidakbergantungan kepada manusia. Ha, dengan tidak terlalu bergantung kepada manusia, usaha je sendiri, maruah diri kita terpelihara. Ha, kemuliaan diri kita terjaga. Manakala yang ketiga, hikmah sifat qanaah ialah pupuk sifat sabar dan bersyukur. Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang warak, maka engkau akan jadi sebaik-baik ahli ibadah. Okey, jadilah orang yang qanaah, engkau akan jadi seseorang yang benar-benar bersyukur. Okey, demikian Ustazah kongsikan tiga hikmah sifat qanaah. Okey, qanaah hiasan peribadi. Mudah-mudahan sifat qanaah ini terhias dalam peribadi kita. Kita contohi sifat qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, berpada dengan apa yang ada, redha dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman sehingga kita layak berkumpul dengan bersama-sama Rasulullah di jannah kelak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.